Pemirsa, perbaikan jalan briket beton lintas nasional memicu kemacetan parah di jalan lintas Pulianten Besi. Buka tutup jalan ini kerap mengabaikan pengguna jalan hingga berdampak seringnya menghambat aktivitas perjalanan pelajar ke sekolah. Pengecoran briket beton di jalur lintas nasional Pulianten Besi yang diperlakukan buka tutup jalan dengan mengoptimalkan warga setempat sering memicu kemacetan parah. Bahkan juga kerap menghambat aktivitas-aktivitas perjalanan pelajar siswa ke sekolah. Para siswa yang melintas merasa cemas, dihantui kemacetan jalan akibat semrawutnya pengaturan buka tutup jalan lintas ini, hingga berdampak sering terlambat menuju ke sekolah. Nabila Zahra, siswa SMA 2 Tembesi mengeluhkan semrawutnya pengaturan lalu lintas di buka tutup jalan lintas tersebut. Nabila mengaku kerap terjebak macet hingga sering terlambat ke sekolahnya. Apa macet itu gara-gara macet datang sekolah kapan? Sering berarti kita telatuan ya? Apa sebabnya deh macet ini, tahu gak? Ya karena perbaikan jalan. Perbaikan jalan ya. Hal senada juga diungkapkan Rudy, salah seorang pengguna jalan yang terjebak pada kemacetan parah akibat perbaikan jalan lintas nasional ini, sehingga mengakibatkan nyaris terjadinya kelumpuhan jalan lintas. Sampai tahu udah penyebabnya deh, Bang. Bannya udah ada, udah tahu ngapong sama. Oh, apa lantaran perbaikan jalan dengan sejati material di pinggir jalan, Bang. Ya kurang dirapikan sih. Harapannya, Bang? Harapannya buat jalan tol. Warga berharap adanya tindakan tegas dari pelaku kepentingan agar kontraktor dapat memperkerjakan warga untuk mengatur operasional buka tutup jalan lintas sehingga praktek pungli tidak terjadi. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.